Halo guys, welcome back, kembali lagi bersama saya Mirul Channel 92. Selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya, karena satu subscribe dari teman-teman semua itu satu semangat bagi saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik gitu ya guys. Oke guys, bagi teman-teman semua gimana kabarnya, silahkan komentar di bawah ya guys. Dan semoga aja teman-teman semua itu sehat selalu dan tetap beraktivitas seperti biasa ya guys. Oke guys, selamat siang, malam, sore dan pagi bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semangat terus untuk berkarya ya guys. Oke, kita di sini riding menuju ke jalan bebas tentunya ya guys. Tentunya di Kota Padang ya. Oke guys, yang kita bahas kali ini sih nggak ada pembahasan yang macam-macam. Kita cuma bahas mungkin jalan mungkin ya, di sekitaran jalan ini mungkin. Ini jalur sih ramai terus ya guys, karena jalur ini dari Steba itu menuju ke bebas gitu ya guys. Dari ini kita daerah Maransi ini ya guys, Maransi di Kecamatan Nanggalo tentunya guys. Ya Nanggalo ya mungkin ya, kalau nggak salah berarti benar ya guys. Nama kampung kecilnya sih di sini Kurau gitu ya guys. Ini jalan lumayan ramai. Bagi teman-teman semua yang melewati ini mesti hati-hati karena jalan di sini gak terlalu besar ya. Jalannya kecil dan teman-teman yang melewati di sini harus mesti hati-hati ya guys. Jangan ugal-ugalan ya guys, karena kalau kita ugal-ugalan nanti kita bisa beradu ataupun bisa crash ya guys, crash beruntun lah gitu ya guys, karena di sini kan keadaan jalannya sih agak ramai juga ya guys. Oke, bagi teman-teman semua yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya guys, agar mendapatkan video-video terbaru dari Mirul 92 ya guys. Dan semoga aja konten ini dapat menghibur teman-teman semua dan dapat memberikan aura-aura positif bagi teman-teman ya.
Ini kalau misalnya situasi normal ini di sini di jalur ini banyak cewek-cewek ini ya guys, karena di jalur ini nantinya kita akan tembus di jalan di tempat kuliah Bung Hatta gitu ya guys. Universitas Bung Hatta gitu. Bung Hatta ya. Oke, jalannya sih agak kecil, lumayan kecil ya. Jadi buat nyalip-nyalip itu lebih susah di sini ya guys ya. Karena kalau kita nyalip kita mesti hati-hati dulu, harus pandang-pandang situasi ya guys. Karena nyalip di sini bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ya guys. Sih di sini suasananya mantap ya, mantap sekali ya guys. Dan di sini juga nggak ada polisi buat razia-razia di jalan gitu ya guys. Jadi bagi teman-teman yang di sekitaran sini sih, kalau muter-muteran di sini aja, riding-riding sore aja nggak apa-apa ya. Jalannya berlobang-lobang guys. Di pinggiran jalan ini sih banyak yang jualan ya. Kalau yang banyak jualan berarti di sini wilayahnya cukup ramai ya. Nah, ini kampusnya guys. Jalan ini kalau diteruskan kita akan nyampe nya di bebas tentunya ya guys. Oke. Waduh. Oke, kita setelah nyampe di bypass kita putar ke kiri aja dulu ya, mencari tempat belok. Oh ya, di sini ada tempat belok ini ya guys. Yes. Up. Sebenarnya sih tempat beloknya itu kurang bagus ya, masalahnya pas keluar gang langsung ada tempat belok, jadi enggak suasananya itu enggak mantap ya guys. Jadi buat para ahli ya, kalau bisa sih ya buat meloknya itu putar ke depan dulu ya. Kita telah nyampe di jalur bypass lagi ya guys. Dan di sini sih rame ya, dua jalur gitu ya guys. Jadi bagi teman-teman semua yang lewat di bypass ini mesti hati-hati ya guys. Oke, mungkin video singkat di saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Terima kasih.